harusnya jadi berkat. Yes. Kebahagiaan adalah ketika kau bisa berjuta berapa. Wow. Banget, saya jadi makin bisa dekat sama komunitas sendiri, sama teman-teman yang lain, sama mentor sendiri, sama mentor-mentor yang lain juga. Pokoknya makrab kali ini tuh gimana ya, berkesan banget deh. Walaupun mungkin saya dapat kertasnya tulisannya dikit, tapi saya tetap senang, saya tetap bangga ada di komunitas ini. Selamat datang di makrab E Plus 2018. Apa kesan-kesan lu, Bu? Oh, kesan lu lah. Keren sih, makrab sekarang mah lebih ada pingpongnya, ada basket, ada renang, asik sih, bisa berenang bareng, banyak free time juga. Ya, kita bisa ngerasain keakraban dari E Plus Community, kita bisa senang-senang bareng buat E Plus Community, kita bisa praise and worship buat Tuhan. Terus semalam kita bisa satu malam dengan Nando. Oh, yaudah terserah lo dah, ayo pokoknya sama Nando gitu. Yaudah, pokoknya nanti kan event kita di selanjutnya. Bye bye. Seru, gamesnya juga seru. Tahun ini dia seru banget. So, untuk next time kalian mesti ikut ya. Bikin suara gua habis. Apaan? Tapi ini bukan fun banget. Ini bukan. Gua di sini enjoy. Suaranya kayak kucing. Intinya makrab is the best ever. Makrab ya. Makrab seru banget. Walaupun kita capek tapi seru banget. Capek banget. Next ke depan kita makin keren, makin gokil. Love you. Makin buat tim yang super babe. Makasih ya mama papa aku yang udah ngizinin aku ikut makrab. Makasih mama papa aku. Buat menti yang bawah nih. Pucuk, 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 pucuk. Gua WB. Gua Stefanus Andreasli. Kesan-pesan makrab. Kesannya. Dulu deh. Ya. Kesannya itu sangat menarik di makrab ini. Jadi di makrab ini tuh seru banget ya kan. Beda dari yang lain. Episode itu selalu beda. Kalau lu? Kesannya buat kesannya. Gua makrab itu adalah harta. Untuk harta. Ini diem. Udah. Ya. Pesan. Gantian dong, gantian. Pesan dulu. Pesannya. Pesan buat makrab kali ini apa nih? Pesan buat makrab kali ini. Buat yang gak ikut makrab, kasihan deh lo. Ya ampun. Terus kalau pesan dari gue ya. Jangan. Jangan main lenteng. Apa? Itu dia. Oke. Okay? Harus ikut makrab lagi yang penting. Oke. Okay? Dadah semuanya. See you. Hai. Gue Michael. Gua Yunita. Kita pasangan. Kita ingin membagikan sesuatu nih tentang pesan-kesan makrab. Intinya gini sih. Dengerin aja dah. Dari gua kesannya tuh di sini gua ngerasain kayak feel home banget, kayak di sini tuh benar-benar family gua, keluarga kedua gua. Jadi ya semakin kenal lebih dalam dari yang kayak oh, gua enggak tahu nih gua ada kesan ini, tapi di sini gua lebih kenal. Oh, ternyata dia orangnya kayak gini, dan kita tuh kayak semakin bangun hubungan lebih lagi ya. Kayak gitu sih. Benar sih, kesannya gini bagi gua. Sebuah keluarga yang benar-benar gini saling melengkapi. Oh, ini enggak ada. Akan menjadi sebuah keluarga kalau kita saling melengkapi. Banyak sih, banyak karakter, banyak juga sifat, banyak emosi, banyak kayak suka duka, seneng pun kita bareng-bareng. Lagi, kita benar-benar ngerasain fun banget. Dari tahun ke tahun kita selalu ada yang makrab. Cuma gini, semakin tahun akan semakin bebek lagi. Dan gue ngerasa kali ini gila, benar-benar kayak aduh, gue gak nyesel banget. Gue benar-benar gak nyesel banget hidup, apa ikut makrab kali ini. Dan pesannya untuk makrab,
Dan untuk E Plus semakin seru, semakin unity lagi, semakin pokoknya semakin plus ya, semakin banyak jiwa yang dimenangkan supaya melalui E Plus jadi berkat untuk semua anak muda. Yes. Kalau pesan buat gue lagi, sayang banget kalau kalian nggak ikut. Tahun depan nih, tahun depan bakalan ada lagi. Mending kalian make sure ikut. Pesan gue buat anak E Plus ada lagi nih, kompak, semakin kompak, semakin homie lagi, kekeluarganya semakin dapat, semakin unity, semakin bisa saling sharing, semakin bisa menggandeng satu sama lain tanpa ada merasa gini, lulu gua no. Di sini semua keluarga, so gua siapapun yang nonton video ini, siapapun yang penasaran makrab tuh kayak apa sih gini, tahun depan ikut, gua nggak bisa cerita banyak soal kesannya, pesannya gini, karena gua ngerasain sendiri, jadi lu harus ngerasain, so tahun depan kalau ada lagi, gua saranin lo ikut. Pesan-pesan gue buat makrab, ini seru banget acaranya dan sangat membangun banget buat anak-anak, apalagi yang baru banget bergabung sama E Plus, itu sangat membantu untuk semakin akrab dan semakin apa ya, mengenal satu sama lain. Dan gue harap E Plus sering-sering buat acara seperti ini supaya anak-anak yang belum kenal satu sama lain bisa saling kenal dan bisa saling akrab dan bisa semakin jadi keluarga yang bersatu dan unity lagi. Beli gelas, beli kue, makrab 2018.